saya hadir Pak Mahfud. Insya Allah saya tidak lari dan saya akan dengar yang Bapak sampaikan tadi. Saya adalah orang yang tidak pernah mengomentari Bapak selama ini. Di WA Group, di Twitter teman-teman, di IG teman-teman, di media, di medsos, saya puasa Pak. Saya hormat sama Pak Mahfud. Saya disiplin di doorstop media berkali-kali. Saya katakan saya tidak mau bicara. Saya disiplin saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget. Setelah itu saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian, saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, apa, banyak bacot, dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diam kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan, saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul, Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba, Prof. Mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR, nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan arteri berhenti, ya saya berhenti, bro. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Tapi, bro, juga ingat. Saya di sini mewakafkan diri, Prof untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini, udah tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu. Tadi agak sulit, Prof sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU, tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar, Prof mengatakan, apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan, kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof, tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara. S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan. Ya. Padahal harusnya ada pendekatan acuan guideline yang diutamakan dahulu apa? Aturan. Aturannya di mana namanya Perpres Perpres 6, Perpres 117. Di situ jelas tupoksinya ketua komite apa. Ini yang kita katakan. Pasal 4 sudah dikerjakan belum sama komite TPPU sama Pak Ketua. Nanti Pak Agus udah dengar belum diajak rapat. Mori, saya yakin belum. Menkeu saya yakin belum. Datanya beda kok. Ini kita bukan main catur. Kita main sepak bola, Prof. Orkestrasi bersama negara nggak mungkin hadir kalau sendirian kerja keras semua Bro saya ingin katakan gini Prof norma kewenangan ini kita bicara norma kewenangan jika tidak diatur berarti tidak berwenang Bro itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui Bro berbeda dengan norma hukum pidana kalau norma hukum pidana kalau tidak diatur berarti boleh ini hukum yang saya pahami Prof Kecuali ada hukum yang lain di sekolah yang lain, saya nggak tahu. Jika di sana ada kewenangan diskresi, Pres. Emerson, dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya Polri, Polri punya kewenangan diskresi. Di komite ini nggak ada kewenangan diskresi, limitatif kewenangannya.